Cina telah berhasil mendaratkan kendaraan antariksa mereka di Mars Zhurong Rover pada Sabtu pagi 15 Mei waktu setempat. Robot beroda 6 itu menargetkan Utopia Planitia, medan yang luas di sebelah utara Mars. Kendaraan itu menggunakan kombinasi kapsul pelindung, parasut, dan platform roket untuk turun. Zhurong, yang artinya sebagai dewa api, dibawa ke Mars dengan pengorbitan Tianwen-1, yang tiba di atas planet tersebut pada Februari 2021. Utopia, kendaraan antariksa itu mengambil gambar resolusi tinggi guna menemukan tempat teraman. Tujuan dari proses itu adalah untuk memilih tempat sejauh mungkin yang tidak memiliki kawah besar dan batu-batu besar di Mars. Jarak ke Mars saat ini adalah 320 juta kilometer, yang berarti pesan radio membutuhkan waktu hampir 18 menit untuk mencapai bumi. Oleh karena itu, setiap tahap pendekatan Zhurong ke permukaan Mars harus dikelola secara mandiri. Pelindung panas pada kapsul Zhurong memperlambat jatuh dengan dorongan udara di Mars. Sebuah parasut kemudian terbuka untuk mengurangi kecepatan lebih jauh. Akhirnya, robot tersebut melepaskan diri dari roket untuk melakukan manuver yang membawanya ke tanah Mars. Misi ini adalah tantangan yang tak mudah, tetapi Cina akhir-akhir ini telah menunjukkan kompetensi besar dalam misi di luar angkasa, termasuk penempatan dua penjelajah di bulan. Setelah Zhurong berhasil turun di Mars, para ilmuwan akan mencoba mendapatkan setidaknya 90 hari pengamatan mempelajari geologi lokal. Satu hari atau sol di Mars berlangsung selama 24 jam 39 menit. BBC menyebut robot itu sangat mirip dengan kendaraan Spirit dan Opportunity milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dari tahun 2000-an. Berat Zhurong rover pun mencapai sekitar 240 kg dan didukung oleh panel surya lipat.